Halo semua, kembali lagi di channel Bliman VRB. Ya guys, di video kali ini saya lagi naik ride dan saya bersama motor Matic kecil ya dari Yamaha. Ya, ini dia motor Yamaha Prigo 125 ya. Prigo 125. Ya, saya dapat kesempatan untuk tes ya bersama Prigo 125 malam-malam ya. Sekalian merasakan riding impresinya itu gimana ya? First ride Prigo. Kalau bilang first ride sih dulu pernah sih, udah lupa tapi udah baru-baru muncul. Untuk first ride motor ini ya, impresinya sih gimana ya, saat duduk tuh decknya agak tinggi ya. Ya maklum guys, ini tangkinya ada di kolong soalnya, jadi ya gitu, aneh katanya ada tinggi decknya. Dan kita coba penerangan lampunya mumpung malam-malam, tapi nggak ada tempat gelap ya sini. First ride kalau untuk tarikan awal sih ya plus ini sih ya, tenaganya cukupan lah, nggak yang kenceng. Wah, mesin cuma 125 cc tapi ada lah tenaganya yang nggak kosong-kosong banget. 125 cc kelas Mio M3, kelas Mio Gear, jadi ya wajar aja sih tenaganya nggak wah-wah banget, tapi lumayan sih narik. Cuma ini banyak udah rada-rada ya, rada gundul di depan, jadi kalau nginjak garis putih itu agak meleot ya. Ya begitulah guys, first impression ya Prigo 125 sambil tes lampu. Lampunya ternyata nggak terang, remang-remang aja guys. Lebih terang si Lexi sih kalau untuk lampu ya. Kok gini banget lampunya, kurang banget ini lampu guys, beneran deh kurang banget. Decknya ini loh agak aneh, dulu kan biasa bawa Lexi tuh tinggi tuh guys, kaki tuh enak. Ini decknya biasa aja guys, ada tinggi rasanya ya, kayak bawa gimana ya, kayak bawa Scoopy, kayak bawa Beat ya gitulah, mirip-mirip lah ya. Geol-geol lindes garis putih tuh agak geol-geol ya, karena bannya udah mulai botak ya. Nah, begitulah guys. Rencana sih mau isi bensin sih, cuma nggak tahu nanti dapat apa enggak. Pertalite. Aneh kan guys ya. Ini sih udah mending ya, lepas tangan ya. Tadi sebelum bannya dibalik itu gila banget tuh. CVT sih masih halus karena baru di servis juga. Prigo 125 tahun 2020 awal ya ini ya, sama aja dengan yang Prigo yang baru lahir, beda tahun aja sih. Minus nggak ada konsol di depan ya. Ya guys, mungkin video test ride nya tuh next ya lain kali. Ini video first ride sama tes lampu ya, ternyata lampunya tuh nggak terang. Kalau sering keluar malam sih harus buat lampu tambahan lagi nih. Jadi remang-remang gitu loh. Kok sampai yang belakang juga gitu ya. Oleng ya.
Oleng. Beneran guys, lampunya tuh nggak terang banget. Sayang tuh, sayang nggak ada gini. Apa tuh namanya, yang benar-benar gelap lah tempatnya. Jadi nggak bisa lah merasakan yang benar-benar. Mungkin next ya guys ya, tak bawa ke tempat gelap yang nggak remang-remang. Ya guys, lampu merah lagi. Oke guys, video singkat first ride Prigo 125 ya. Ternyata gini ya impresi berkendaranya. Decknya agak tinggi ya, stangnya rada lebar gimana gitu ya. Sama ban donatnya itu harus menyesuaikan diri sih. Tarikan sih lumayan sih. Kalau untuk konsumsi bahan bakar kita belum tahu ya. Nanti next video ya. Nah, ini cuma jeleknya GLG ya guys. Bener guys, lampunya itu udah minus banget. Oke guys, mungkin begitu aja sih video kali ini ya. First ride Frigo lama ya, yang standar versionnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.